What's up to my fans? Apa kabar? Hai, assalamualaikum. Anda sedang menonton Fikri Hash Channel. Nama aku Bon dan hari ini kita akan unbox Mini 4WD daripada siri Laser. Siri baru iaitu Lord Spirit. Kit ni kit baru lagi. Ni tapi aku rasa macam nak tunggu dia punya rival dia ataupun orang jahat. Kit yang jahat, so aku nak pasang sekali tapi tah. Hari ni aku rasa macam tak sampai sangat nak pasang ni. So aku pasang dululah memandangkan yang jahat nak keluar dah, iaitu Jedo apa tah nama dia? Jedo Spirit Jedo, tak tahulah. Jedo lah nama dia. Warna hitam merah, memang cool gila lah kit dia. So tanpa lengahkan masa lagi, jom kita unbox sekarang. Alright, jadi inilah dia Lord Spirit daripada Tamiya. Okay, Lord Spirit ni daripada siri Laser, mana kita boleh tengok dekat sini Laser Mini 4WD series. Kalau kita tengok tepi ni, inilah lambang dia, series Laser. Okay, kalau kita tengok daripada depan ni, kit dia nampak pelik sikit nak banding Mini 4WD yang sebelum-sebelum ni, di mana dia ada macam misai ni. Ni ada function dia sendiri, di mana dia function lah dalam track, di mana dia akan menghalang daripada kita punya Mini 4WD daripada terbalik. So dia akan terkena, misai ni akan terkena dia punya dinding track tu, sebelum dia nak tercampak keluar ke apa ke. Tu specialnya, dan banyak lagi gimmick-gimmick yang ada pada Lord Spirit ni. Lepas tu kita boleh nampak ini dia punya racer dia. Nama dia aku tak sure sebab masih tak ada lagi anime dia, masih dalam manga sahaja. Kalau korang nak tahu manga Mini 4King ni, nama dia punya manga adalah Mini 4King. Manga Mini 4King ni pelukis dia sama dengan Shaman King. Kalau korang layan Shaman King sebelum ni, korang mesti layan juga Mini 4King. Di mana kereta ni mungkin kena rasuk ke apa ke, aku pun tak tahu sebab dia still dalam bahasa Jepun walaupun manga dia masih sangat baru. Tapi dia mempunyai kit-kit yang sangat-sangat cantik lah. Okey, jadi kita tengok kat sini, scale dia macam biasalah 1/3/2 Laser Mini 4WD, nombor 1. Baru satu je keluar, nanti akan keluar nombor 2, iaitu Jedo apa dah, tak ingat kan. Lepas tu macam yang lain macam biasalah, tulis seperti kit-kit lain. Menggunakan VZ chassis. So kita tengok kat belah bawah dia, inilah dia yang bahagian depan tu, dia punya misai dia. Lepas tu kita akan dapat juga yang bumper dia ni, macam untuk brake dia. Dia ada tulis ni, rear brake, slow the car when it enter up slope. Kiranya bila kereta kita naik bukit macam tu, dia akan bergeser dengan landasan track tu, so kereta kita akan perlahan sedikit lah. Kemudian dia punya roller belakang tu, dia punya roller lebih tebal daripada biasa untuk stability dia, dan juga front stabilizer. Itulah, help keep your car on circuit, limiting lean through corner, mengelakkan kereta kita daripada berlanggar kepada dinding track tu lah. Lord Spirit exclusive part, maknanya part ni hanya ada pada Lord Spirit. Di mana yang Jedo tu, yang jahatnya, dia punya part berbeza, dia tak dapat benda ni, dia dapat benda lain. So kita nantikan untuk Jedo punya kit. Kemudian kita dapat lash diameter slit tyre warna hitam. Lepas tu kita dapat dish type wheel wide. Aku pun tak tahu, mungkin dia punya rim dia yang jenis tutup penuh. Kemudian kita dapat roller bawah tu 14mm. Gear ratio dia 4:2:1. Kemudian kita dapat chassis ABS daripada VZ chassis. Okey, kita tengok kat sini. Item code dia adalah 19801. Mana
Siri laser bermula daripada 8. 19 ni adalah nombor release, 8 adalah kategori laser, 01 adalah kit yang pertama, berharga 1200 yen. Yes. Dan di sebelah sini kita boleh tengok, tak ada apa, dia just tulis recommended tool yang perlu kita gunakan seperti screwdriver, cutter dan juga battery not included. Engine ada di dalam. Di sebelah sini sama sahaja seperti di sebelah sini. Okey, jom kita buka sekarang. Tap. Tada. Alright. Kalau kita tengok dekat sini, first sekali kita akan nampak ini dia lah. Apa ni dia panggil? Part-part yang eksklusif untuk Lock Spirit. Kita buka terus. Tak payah nak saving-saving. Kita terus buka. Okey, inilah dia. Yang first kali kita nampak kat sini. Ni adalah brake dia, rear brake. Kemudian kita dapat roller yang tebal ni. Dan juga misai ni untuk menghalang kita daripada terkena dinding track. Nice. Okey. Kemudian kita dapat tayar, large diameter, tayar jenis slick. Okey. Yang belakang dia lebih tebal ke? Tak, sama-sama tebal. Kemudian kita akan dapat ni dia. Kita punya runner D, iaitu body cowl kita punya part. Tengok. Okey, inilah dia. Kalau tanpa dia punya spoiler belakang ni, bentuk dia macam ni je. Nampak simple, tapi selepas pasang saya yakin dia nampak lebih ganas dan cool. Alright. Okey, seterusnya kita punya rim, rim kawah ni. Dia panggil apa tadi? Dish. Tak tahulah. Oh, dia punya tayar belakang ni lebih besar. Tapi kenapa nampak macam sama besar? Oh, sorry. Saya tengok daripada side sini sebenarnya. Di sebelah depan dia lebih kurus daripada tayar belakang. Alright. Silap saya. Rim dia pun nice. Kalau kita customize colour dia, kita colorkan sikit ke ikut cita rasa masing-masing. Alright. Seterusnya adalah ini dia, VZ chassis. Ni adalah first time saya nak pasang VZ chassis, tak pernah lagi bermain dengan VZ chassis. Tak tahu sama ada dia lebih complicated ataupun sama saja seperti kalau tengok chassis je macam VS chassis yang sudah di upgrade. Seterusnya, ini dia gulu-gulu kita. Alright. Kita dapat engine apa ya? Oh. Okey, tak sangka kita still boleh dapat Mabuchi engine di masa yang sekarang ni. Ingat kan Mabuchi ni macam kit-kit lama saja yang dapat, tapi tak sangka boleh dapat. Mungkin yang made in Japan senang untuk dapat Mabuchi ataupun made in Philippines dapat SMC. Lepas tu kita dapat rim biru. Ni kita punya shaft, kita punya apa ni, coil ni, electric ni. Lepas tu kita punya gula-gula lain lah, screw apa semua yang kita akan nak buat untuk pasang karang. Kemudian kita dapat ini dia, A-parts kan. A-parts ni dia, A-parts, di mana kita akan dapat macam biasalah kita punya roller, ni bumper depan, bumper belakang, penutup engine apa semua. Alright. Seterusnya kita akan dapat stiker. Stiker dia nice. Kecil je stiker dia. Kurus daripada biasa, daripada kit-kit lain. Lock Spirit. Nice. Okay. Mini forking. Dia punya logo dia nampak simple tapi aku suka sebab dia pakai font yang kurus dan rapat-rapat macam ni. Seterusnya macam biasa kita akan dapat guideline apa yang boleh tak boleh, precaution daripada Tamiya.
Dan akhir sekali kita punya manual. Okey, manual dia nampak lain. Di mana dia ada cover dia dah macam Bandai punya HG high grade punya kit. Kita dapat macam style booklet yang buka secara mendata ni. Ha, tidak lagi macam ni, dulu macam ni kan. Ha, sekarang kita just buka macam ni. Rata lah, dia panjang macam ni. Memang nice. Sesuatu yang baru daripada Tamiya, harap benda macam ni lebih diteruskan lah. Dan kalau boleh buat style booklet yang ada stapler tu pun lagi nice. Okay, nice. So, tanpa buang masa lagi, let's go. Jom kita pasang sekarang. Let's go. Thank you.
Okey, jadi inilah dia result dia selepas kita dah siap pasang. Inilah dia. Kalau korang tengok dekat sini, fuh. Memang handsome, memang feel dia rasa lain lah. Tak macam Mini 4WD yang sebelum-sebelum ni. Kali ni kita pasang pun rasa macam puas hati sikit lah. Sebab macam-macam sikit penambahan dia. Seperti kita ada rear brake ni. Lepas tu kita ada roller yang besar ni. Lepas tu kita ada misai ni. Roller yang besar ni sebenarnya memang dah ada dah sebelum ni. Dalam FMA selalunya kita dapat roller besar ni. Tapi penambahan yang lain tu adalah sesuatu yang baru lah. Kalau kita tengok rim dia dekat sini. Rim mangkuk ni. Dia punya body pun selepas pasang stiker memang sangat-sangat cun. Sangat-sangat nice. Dengan stiker apa cockpit ni yang berwarna teal juga sama dengan dia punya aksesori ni, memang sangat nice lah menggunakan chassis VZ. Ni pandangan dia daripada depan, memang nice. Ni buntut dia, kalau nak lihat buntut dia, sangat-sangat nice. So aku harap Tamiya boleh keluarkan lagi banyak daripada siri laser ni. Bukan saja yang Lord Spirit dan juga Jado yang akan datang. Harap lebih banyak lagi sebab kalau aku tengok anime dia, yang geng-geng yang baik ni pun ada 5. Macam geng Dash, Dash and Kuro. Orang jahat dia pun ada 5. Jado tu dia tak termasuk dalam 5 yang jahat tu. Dia ada ada tim lain yang 5 orang juga, yang ada 5 kit. Jado tu dia solo, dia seorang. Yang berdasarkan apa yang aku dah tengok lah, tak tahulah aku silap ke apa kan. Tapi itulah, macam Jado tu punya kit tu pun dalam manga dia pun, dia baru saja keluar. Ada orang jahat yang lain yang keluar dahulu, tapi itulah. Pelik, kenapa Tamiya tak keluarkan kit yang tu dulu tapi dia keluarkan Jado dulu. Tapi tak apa, harap Tamiya boleh keluarkan lah, akan datang selepas Jado ke. Lagi-lagi dia punya member-member yang ni, Lord Spirit ni. So harap series laser ni dapat menarik perhatian kanak-kanak Jepun dan terus dijadikan anime dan dimasukkan dalam Malaysia, dan kemudian kita pun dapat apa orang panggil viral. Dia macam Beyblade dululah kan, budak-budak suka tengok anime dia. Lepas tu kit-kit ni pun masuk Malaysia dengan sangat banyak dan akhirnya boom, jadi satu fenomena dan kembalilah komuniti Tamiya. So itu saja untuk minggu ni, konten Tamiya saya. Kalau korang suka konten Tamiya, korang nak banyak lagi konten Tamiya, korang boleh like, komen, share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum. Thank you.